Terus red notice GST pada pagi hari ini sampai sore tadi pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, penyidik telah melakukan rekonstruksi di kantor atau di gedung TNCC, tepatnya di lobi gedung TNCC dan di kantor di Bubinter. Adapun yang datang di rekonstruksi diantaranya ada 3 tersangka dan 5 saksi yang hadir. Kemudian yang ketiga terkait dengan update perbuatan pidana lainnya yang dilakukan oleh GST yang sedang dilakukan penyelidikan oleh Subdit 3 di Tipikor Bareskrim Polri. Bahwasannya memang sesuai rencana hari ini penyidik melakukan klarifikasi terhadap jaksa PSM, dan memang betul hari ini penyidik telah hadir dan ketemu dengan PSM di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung pukul 11.00 WIB. Namun yang bersangkutan mengajukan penjadwalan ulang atau reschedule karena alasannya yang bersangkutan hari ini menerima kunjungan besok dari anaknya, dan sudah ada kesepakatan tentunya nanti penyidik akan melakukan penjadwalan ulang untuk pelaksanaan klarifikasi terhadap jaksa PSM. Demikian rekan-rekan untuk update hari ini.